Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecinta tim semua. Hari ini saya mau akan kasih tunjuk buat kalian, khususnya yang baru kenal pontin, yang baru menanam. Biasanya dia penasaran seperti apa sih bakal buahin. Biasanya yang baru penasaran seperti saya dulu itu, buahnya kayak apa sih, pohon yang mau berbuah itu gimana. Ciri utamanya seperti ini. Ini adalah pontin saya. Ini jenis Matsuri Dapin. Ini Green Jordan. Ada 4 jenis ya. Perawan Turki udah mulai berbuah. Tampak. Udah. Ini jenis Champagne Golden Caleste. Udah ada buah. Yang mau berbuah itu seperti apa sih? Ini jenis Matsuri Dapin. Kita lihat yang mau berbuah ini baru 3 bulan. Seperti tidak mau berbuah. Tandanya yang gampang seperti ini. Nggak fokus. Dia ada cabang. Bukan cabang sih, calon bakal buah. Kalau yang biasa cuma satu, kalau yang mau berbuah itu dia munculnya 2. Nanti satunya akan jadi buah. Gak fokus, maaf ya guys, ini gak bisa fokus. Ya, pokoknya tandanya ada 2. Kalau yang bakal tunas itu cuma 1 aja. Kalau yang 2 gini, biasanya dia mau jadi buah 1. Ya, ini mudah-mudahan jadi buah nih. Ini masih udah pin. Kalau yang udah berbuah udah kelihatan bakal buahnya tuh. Ini bakal buah. Nanti kalau udah pecah seperti ini, satunya jadi buah, satunya jadi tunas. Oke, itu saja yang bisa saya kasih tahu. Salam hijau, salam tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.